Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan harta kepada manusia sesungguhnya untuk digunakan di jalannya. Namun manusia terkadang lupa, saking cintanya terhadap harta benda sampai menggenggamnya terlalu kuat, tak ingin untuk berbagi. Bakhil atau pelit pun menjadi sifat yang lekat dalam keseharian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya memiliki sifat pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Dan inilah yang kita juga bisa lihat bagaimana pelit itu tidak ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan panduan kepada kita tentang harus mutlak bahwa sifat kikir, sifat pelit harus dijauhi. Allah berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang menjaga dirinya dari sifat kikir dan pelit, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Merekalah orang-orang yang beruntung dan merekalah orang-orang yang sukses. Kunci tentang bahagia adalah ketika kita berbagi. Orang-orang yang pelit akan kehilangan banyak bahagia dalam kehidupannya. Juga kunci bahwa seseorang berhasil, seseorang mendapatkan rasa nyaman dalam hidupnya justru dengan berbagi. Maka salah besar anggapan orang-orang yang pelit bahwa kalau semakin banyak berbagi kemudian dia semakin sedih. Yang ada adalah semakin banyak yang kita keluarkan, dia akan membasahi jiwa kita, akan menghadirkan bahagia, bahkan akan menuntun untuk sukses di kemudian hari. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam mencatat para sahabat di zaman Rasulullah adalah orang-orang yang mudah berbagi dalam urusan harta. Tidak sedikit yang mereka keluarkan dari harta yang dimiliki dalam rangka beramal soleh di jalan Allah. Ini tak lain karena mereka meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kedermawanannya diibaratkan seperti angin yang berhembus, saking cepatnya beliau dalam berbagi dengan sesama. Hal ini pula yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bernama Abu Dahdah ketika berhadapan dengan orang kaya yang pelit. Inilah kisah selengkapnya. Dikisahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Ia mengadu tentang sebatang pohon kurma tetangganya yang mayangnya menjulur hingga ke bagian rumahnya. Dalam riwayat lain disebutkan kurma-kurma milik tetangganya itu telah dimakan oleh anak yatim yang diasuh oleh lelaki tersebut. Oleh karena itu, lelaki tersebut meminta kepada Rasulullah agar sang pemilik mau menjual atau menghibahkan saja sebatang pohon kurma miliknya. Rasulullah pun meminta kepada sang pemilik pohon kurma agar ia mau merelakan sebatang pohon kurma miliknya itu dan menjamin bahwa kelak ia akan mendapatkan ganti pohon kurma di surga. Namun sayang, tawaran pohon kurma di surga tak memikat hati sang pemilik pohon kurma. Ia tetap tak ingin menjual atau merelakan pohon kurma yang buahnya telah dimakan oleh anak-anak yatim. Namun, tawaran yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disambut dengan keimanan dan kedermawanan oleh sahabat, yakni Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu anhu itu memang sudah mendapatkan kalimat-kalimat Rasul karena kedermawanan dia dengan hasil kebun kurmanya. Abu Dahdah lah yang suka, diantaranya suka meletakkan buah kurma yang ada di tangkainya itu digantungkan di pintu-pintu Masjid Nabawi. Yang itu artinya siapapun yang muslimin silahkan untuk menikmatinya. Siapapun itu mau kaya mau miskin silahkan dimakan. Itu sebenarnya adalah bagian dari konsep bahwa masjid dalam Islam pun berurusan dengan urusan pangan. Itu perekonomian umat. Maka Abu Dahdah karena suka sekali memberikan sedekah itu, maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kelak akan sangat banyak pohon kurma yang dimiliki oleh Abu Dahdah di surga nanti. Maka
Abu Dahdah mendatangi Rasul karena peristiwa orang yang tidak mau melepas satu pohon kormanya itu. Bahkan sudah ditawari surga pun bilang tidak mau dengan itu semua. Maka Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, apakah kalau saya yang membeli pohon korma itu, saya akan mendapatkan balasan tentang kebun surga yang kau berikan, yang kau janjikan itu? Kata Nabi, iya, termasuk ini akan bisa berlaku untukmu. Maka segera Abu Dahdah menemui pemilik pohon kurma. Ia langsung mengutarakan tawarannya untuk membeli pohon kurma. Namun apa yang dikatakan si pemilik pohon kurma? Ia ingin agar Abu Dahdah menukar satu pohon kurma miliknya dengan 40 pohon kurma. Dan Abu Dahdah rela melakukannya. Bayangkan itu, 40 pohon kurma. Berapa penghasilan 40 pohon? 40 pohon kurma itulah yang ditukar oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah sampai memberikannya. Dasar orang pelit, maka dia mau menukar dengan 40 itu. Baru setelah deal, kemudian Abu Dahdah datang ke Rasul dan memberitahukan bahwa sudah dibeli pohon kurma itu, dan kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang yang tinggal di sebelah pohon kurma itu. Ya, jika surga menjadi balasan bagi Abu Dahdah yang dermawan, maka balasan untuk pemilik pohon kurma yang pelit adalah sebaliknya, berupa siksa yang pedih di akhirat nanti. Seperti yang terjadi pada kisah seorang perempuan yang pelit bersedekah berikut ini. Pemirsa Khalifah, salah seorang imam bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menulis sebuah kitab risalah mengenai hadis Nabi. Hadis yang berbicara tentang tiga hal yang akan mengiringi seseorang setelah meninggal dunia. Dalam risalahnya itu, Ibnu Rajab mengambil sebuah kisah mengenai seorang perempuan yang terbangun dari tidurnya dalam keadaan tangannya lumpuh tak bisa digerakkan. Disebutkan kelumpuhannya itu disebabkan oleh sifat pelit ibunya ketika di dunia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini karena suatu hari dia bersama Rasul, kemudian datanglah seorang wanita yang tangan kanannya itu tidak bisa digerakkan. Kalau dalam bahasa riwayatnya disebutnya ia bisa, jadi kering tangannya, jadi tidak bisa digerakkan. Dia mengkering tangan kanannya, kemudian dia minta agar didoakan Rasul agar tangannya kembali berfungsi. Kemudian ditanyakan apa penyebabnya, karena tangannya sebelumnya sebenarnya sehat-sehat saja. Dia menceritakan semalam, ini peristiwanya semalam. Semalam saya bermimpi, waktu dalam mimpi itu saya melihat ayah saya di tempat yang mulia, tempat yang indah, ada sungai yang mengalir. Kemudian dia menyebutkan karena dulu memang ayah saya di dunia adalah ayah yang dermawan. Tapi kemudian setelah itu dalam mimpinya si wanita itu bertanya pada ayahnya bahwa kemana ibu, kok saya tidak melihat. Maka sang ayah bertanya dalam mimpi, apakah ibumu sudah meninggal? Kemudian dia mengatakan, iya ibu sudah meninggal. Maka sang ayah mengatakan, tidak ada di sini. Maka lihatlah ke sebelah kiri. Maka dia pergi ke arah kiri, dan begitu pergi ke arah kiri, maka dijumpainya ibunya ada di sana dalam keadaan berteriak-teriak karena haus-haus, dalam keadaan tersiksa. Kemudian sang anak, sang putrinya ini datang menemui ibunya, dan sang ayah mengatakan, ibumu dalam keadaan seperti itu karena dahulu di dunia dia orangnya pelit sekali. Tidak hanya kehausan yang diderita sang ibu, perempuan tersebut juga menyaksikan ibunya berada dalam keadaan yang amat sangat memprihatinkan. Kalau ibunya lapar, maka dia sedot-sedot itu daging kecil yang menempel di tulang itu sedot-sedot sama ibunya. Kemudian hanya dengan sepotong kain yang menutupi auratnya. Dalam keadaan yang menyedihkan itulah, maka kemudian sang anak nanti menceritakan pada Aisyah bahwa karena ini dulu waktu ada pengemis datang, kemudian oleh ibu hanya diberi tulang, yang di tulang itu ada sedikit daging tadi itu dikasih ke pengemis. Kemudian ada pengemis lagi yang datang, itu hanya diberi sesobek kain itu. Dan itu yang dipakai untuk menutupi auratnya. Maka karena sang anak merasa kasihan, maka kemudian dia mengambilkan air karena ibunya tidak dapat air.
maka mengambilkan air kemudian diberikan kepada bundanya untuk diminum. Kemudian ada suara yang mengatakan bahwa itu yang berani memberi minum pada orang yang tidak berhak, maka tangannya tidak bisa bergerak, maka bangun tidur tangannya tidak bisa bergerak dan minta didoakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran mimpi yang dituturkan wanita ini, sembuhkanlah tangannya seperti semula." Lalu tangan perempuan tersebut sembuh dan dapat digerakkan kembali. Kisah ini dihasankan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang membuktikan bahwa kedermawanan itu selalu memiliki tempat yang istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Jannatu Adn, surga Adn, kita tahu di Quran ada sebutan Jannatu Adn, surga Adn. Begitu dibuat begitu sangat indahnya, surga yang tidak terlintas keindahannya, lebih jauh lebih indah daripada semua yang kita saksikan dan kita bayangkan di dunia hari ini. Kemudian setelah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak akan pernah memasuki Jannatu Adn siapapun yang pelit. Tidak ada tempatnya orang-orang pelit di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjadi teguran keras bagi orang-orang yang memiliki harta, namun merasa berat untuk mengeluarkannya di jalan Allah, seperti untuk zakat, infak, ataupun sedekah. Pemirsa Khalifah, para ulama membagi jenis pelit ke dalam 4 kategori. Pertama adalah pelit terhadap harta benda, sebagaimana yang telah dibahas. Lalu sisanya adalah bentuk pelit yang jarang diketahui oleh banyak orang. Apa saja pelit yang dimaksud? Berikut penjelasannya. Jenis pelit kedua yang sangat tidak disukai Rasulullah SAW adalah jika umatnya pelit terhadap air. Yang kedua adalah harta juga, tetapi dikhususkan menunjukkan bahwa ini tidak sederhana, yaitu air. Air dalam Islam punya tempat sendiri, di tempat yang istimewa dan khusus, apalagi kita diciptakan hidup ini dari air. Maka air dalam Islam itu konsepnya bukan dibisniskan, tapi konsepnya adalah dibagi. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan kita, sudah terpenuhi kebutuhan kita, maka sisanya bagilah ke orang lain. Nabi SAW menyampaikan, menyebut sifat bakhil, orang yang bakhil. Di antaranya adalah orang yang bakhil terhadap air di jalanan di mana sesungguhnya itu sudah sisa dari kebutuhan dia. Jadi menjual air itu tidak pernah ada di peradaban Islam. Jenis pelit berikutnya adalah pelit mengucap salam. Bahkan Rasulullah berkata bahwa orang yang paling pelit adalah yang pelit mengucap salam. Ternyata kata pelit itu justru Nabi menggunakan bahasa yang lebih tinggi dari kata sekedar al-bakhil. Tapi abkhol. Abkhol itu artinya lebih pelit atau yang paling pelit. Ternyata dua hal yang sifatnya maknawi. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita disebut sebagai orang yang paling pelit. Apa itu? Yang pertama adalah salam. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyampaikan tentang orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menebarkan salam. Afsus salam, sebarkan salam. Mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saudaranya muslim, dimanapun ucapkan salam, sebarkan salam. Harus kita ketahui bahwa kalau ucapan salam itu adalah salah satu ucapan yang Yahudi sangat iri karena mereka tidak punya ucapan persatuan itu. Bayangkan ucapan itu kita bertemu dengan muslim, apapun bahasanya, bahkan kita tidak saling paham kalau berkomunikasi. Tapi asal kita ucapkan assalamualaikum, dia paham dan menjawab waalaikumsalam. Tebarkan salam, artinya juga luar biasa. Semoga keselamatan untuk kalian, juga kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ditebarkan, maka jangan jadi orang yang pelit. Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau menebarkan salam. Dan Nabi menyampaikan afsus salam, sebarkan salam.
bersalawat kepada Nabi adalah amalan yang ringan dikerjakan dan mudah diucapkan. Setiap mukmin sudah terbiasa mengucapkannya dalam berbagai waktu dan kesempatan. Seperti ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka dengan spontan kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Namun seringkali kita saksikan ada sebagian muslim yang enggan bersolawat ketika nama Nabi disebut. Dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempat, ini juga pelit. Orang pelit Nabi bahkan disebut sebagai abkhalun nas, orang yang paling pelit adalah kata Nabi, orang yang ketika aku disebut di telinganya tapi tidak mau bersolawat kepadaku, solawat. Hati-hati menjadi orang yang paling pelit ketika nama Nabi disebut Muhammad, kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Seberapa banyak pun nama-nama disebut, maka sebanyak itu kita bersolawat. Karena bukti bahwa kita adalah orang yang dermawan adalah orang yang bersolawat setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Pemirsa Khalifah, azab pedih tak hanya menunggu untuk orang pelit, tapi juga bagi yang mengajarkan orang lain untuk berbuat pelit. Kalau begitu, ternyata nanti ada poin berikutnya. Orang-orang yang pelit kemudian memerintahkan orang lain juga supaya pelit seperti dirinya. Kemudian dia mengatakan, wayaktumuna ma'atahumullah min fadlih. Orang ini kemudian menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa banyak sekali kenikmatan dan keutamaan. Jadi ini sifat mereka pasti. Mereka sudah pelit, mereka memerintahkan orang berbuat pelit, mereka menyembunyikan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung ayatnya menakutkan. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami siapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Para ulama membahas mengapa ujungnya azab? Mengapa ujungnya malah kafir? Para ulama mengatakan ada dua jenis kafir yang mungkin dimaksud oleh ayat ini. Yang pertama adalah kafir itu dikata kufur, itu artinya ingkar. Ingkar kenikmatan, itu satu. Dan yang kedua adalah betulan kafir. Kafir yang itu ujungnya adalah azab yang menghinakan. Itu artinya bahwa berawal dari sifat pelit itu bisa berujung pada ingkar nikmat, itu paling minimalnya. Atau bahkan ujung besarnya adalah bisa menyebabkan orang menjadi kafir dan kemudian membuat dia mendapatkan azab yang pedih. Wal'iyadzu billah. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita terhindar dari sifat pelit dan sifat-sifat buruk lainnya. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wadulaidaini waghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kikir, pengecut, lilitan hutang, dan dikuasai oleh orang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wulan. Di sini saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika seorang muslim berbisnis air mineral, sedangkan kata Ustadz sendiri bahwa pada zaman para sahabat, air mineral itu digratiskan? Ada pertanyaan menarik tentang bagaimana dengan mereka yang hari ini berbisnis air, kemudian atas nama untuk kepentingan umat, sebagiannya disumbangkan untuk sosial, kebaikan, anak yatim, dan seterusnya. Kalau secara hukum fikih, para ulama mengatakan halal hukumnya, boleh orang berjualan air karena di sana ada kemasan, di sana ada alat transportasi yang harus dibayar. Kemudian dengan itu dia berbisnis. Ulama mengatakan boleh. Setahu saya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Tapi kita tidak hanya bicara halal dan haram dalam hidup ini, karena setelah halal haram maka naiklah lebih tinggi. Di sana ada adab, di sana ada peradaban. Maka kita nyebut sebagai peradaban karena itu bagian dari adab. Lihatlah bagaimana dalam Islam bukan hanya hal haram. Sahabat juga tahu, salafus salaf juga tahu.
kalau jualan air itu sesuatu yang sebenarnya dengan semua kemasan dan segala macam, kalau ini boleh, tapi lihat prakteknya. Dalam praktek mereka, air itu dibuat menjadi asbilah dan siapapun boleh mengambil, siapapun boleh menikmatinya, siapapun bahkan boleh membawa pulang. Bahkan muslimin, asbilah bukan sekedar sebuah gentong atau tempat diletakkan di pinggir jalan. Muslimin membangunnya menjadi bangunan yang indah, gedung, gedung yang diukir. Dan itu namanya asbilah, kemudian di sana setiap orang bisa mengambil air dengan luasa. Itu peradaban Islam. Kalau pemikiran kita baru jualan air, kemudian dengan itu kita bersedekah, maka berarti memang kita pemikirannya belum setinggi pemikiran peradaban Islam, dan berarti baru di level itulah, di level rendah itulah cara berpikir kita. Mari belajar tentang Islam, bukan hanya tema halal haram, tapi ada halal haram yang mengantarkan kita pada peradaban tinggi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.